Tara. Hai semuanya. Tadi kan kita udah shopping di Asia Market. Sekarang kita jalan-jalan sedikit sebelum pulang ke rumah. Jadi, di sini itu Horf. Jadi guys, yang di sana itu masih Luzon Lake. Terus kita lebih dekat lagi. Jadi guys, ini seperti small pantai lah ya. Biasanya kalau summer di sini itu orang suka sedikit camping-camping kecil. Biasanya mereka juga suka berenang di lake. So biasanya kalau musim summer ini nih penuh dengan orang-orang sun. Berjemur lah istilahnya kalau bahasa kitanya. Hey, you filming? Ya oke. Okay. Jadi guys, yang di sana itu Bergenstock. Kalau kalian lihat di tepi-tepi itu ada kayak ya, eskalator. Mungkin ini adalah eskalator tertinggi di Switzerland. Dan yang di sana itu yang ada bangunan-bangunan itu adalah hotel. Jadi kalau kita mau ke sana, biasanya kita harus drive lewat sana, terus harus melewati yang kampung sana, terus naik sampai ke Bergenstock. Dan yang di sebelahnya ada Stansernhorn. Tuh di sana tuh yang ada saljunya yang putih-putih tuh Stansernhorn. Nampak kan? Terus yang di sebelahnya nanti ada Pilatus. Nanti aku tunjukin juga Pilatusnya, cuman karena ada banyak branch-branch ranting-ranting dari kayu, ranting-ranting pohon. Jadi kita langsung ke sana ya. Pilatus, Gunung Pilatus itu yang ada di sana, yang ada saljunya juga, cuman dia nggak terlalu clear karena ada awan menutupi. Jadi kalau kalian mau ke Pilatus Mount itu bisa lewat Alpena pakai boat atau bisa juga pakai kabel car langsung ke sana. Kalau dari Kriens juga bisa. Jadi berminat mau datang ke Switzerland?